Warga Kota Tanjung Pinang dihebohkan dengan kemunculan fenomena water spot atau angin puting beliung di perairan Senggarang. Video fenomena kemunculan angin puting beliung itu pun viral di media sosial. Ponsel warga merekam detik-detik fenomena alam water spot yang mirip dengan angin puting beliung berputar-putar di laut. Water spot ini muncul di perairan Senggarang, Kota Tanjung Pinang belum lama ini. Dikonfirmasi prakirawan BMKG Tanjung Pinang pada Rabu siang, fenomena water spot ini muncul akibat labilitas udara dan menciptakan pusaran angin yang biasanya diakibatkan adanya awan konvektif seperti awan cumulonimbus. Berdasarkan dengan video yang tersebar kemarin, itu merupakan fenomena water spout. Jadi water spout itu pada dasarnya adalah angin puting beliung tapi yang terjadi di wilayah laut seperti itu. Jadi memang disebabkan oleh awan cumulonimbus, kan setelah itu juga terjadi hujan ya yang cukup deras juga. Meski demikian, BMKG dan BPBD Tanjung Pinang belum menerima laporan adanya kerusakan rumah warga akibat dari munculnya fenomena water spout tersebut. Hasandi, GoTV News, melaporkan.